Selamat pagi, soalan saya nombor satu. Tuan Yang di-Petua, terima kasih Yang Berhormat Labis atas soalan ini. Untuk maklumat Yang Berhormat Labis, harga runcit gula di Malaysia pada ketika ini ditetapkan pada ringgit Malaysia 2.95 per kg, iaitu untuk gula putih kasar, dan juga ringgit Malaysia 3.05 per kg untuk gula putih halus. Harga ini telah dikuatkuasakan mulai 1 Mac 2017 dan telah diseragamkan di seluruh negara. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, penetapan harga runcit gula dibuat berdasarkan harga gula mentah dunia serta mengambil kira kos-kos seperti kos pentadbiran, kos operasi kilang penapis, logistik serta margin pengilang, pemborong dan peruncit bagi memproses gula mentah kepada gula bertapis. Dengan mengambil kira kos-kos yang terlibat seperti yang telah dinyatakan, Kementerian berpandangan bahawa adalah mustahil agar harga jualan runcit gula putih dapat diturunkan pada kadar ringgit Malaysia 1.5 per kg. Pada masa ini, harga gula di Malaysia juga merupakan antara yang terendah di kalangan negara ASEAN. Sebagai contoh, di Indonesia, gula dijual pada harga ringgit Malaysia 3.58 per kg, Vietnam pada harga ringgit Malaysia 4.41 per kg dan Singapura pada harga ringgit Malaysia 4.65 per kg. Walau bagaimanapun, Kementerian sedang mengaji dan meneliti semula penetapan harga runcit gula yang sedia ada serta dasar-dasar berkaitan pemberian lesen pengimport AP kepada mana-mana syarikat supaya harga runcit gula selari dengan perubahan harga gula dunia. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Labis, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kerajaan Pakatan Harapan telah berjanji untuk menurunkan kos harga makanan dan juga perkhidmatan swasta. Bagi saya, langkah terbaik untuk menurunkan harga adalah memansuhkan sepenuhnya AP. Jadi soalan teman saya, adakah kementerian akan memansuhkan AP atau pada masa yang sama mengeluarkan lebih AP kepada syarikat lain supaya boleh bersaing dengan pemegang AP monopoli supaya harga boleh turunkan pada satu kadar yang lebih baik atau lebih rendah? Terima kasih. Silakan Menteri. Yang Berhormat dari Lapis, boleh saya beri jaminan bahawa kementerian dan kerajaan adalah komited dan prihatin bagi meringankan beban dan beban ekonomi rakyat. Dan apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Lapis bahawa untuk memansuhkan sistem AP, dalam kajian kita dan pertimbangkan dasar AP, kita pun khususnya untuk penetapan harga gula, kita harus memberi pertimbangan kepada unsur-unsur lain juga, faktor-faktor lain seperti industri penggilingan dan juga mutu mutu dan kualiti harga kualiti gula yang akan diimportkan. Oleh itu, seperti mana yang kata saya kata tadi, kita sekarang menjalankan sedang mengadakan satu kajian yang holistik untuk mempertimbangkan bagaimana kita nak menurunkan harga gula. Dan salah satu pertimbangan yang dalam kementerian adalah untuk membuka, meliberalisasikan sistem AP yang sedang dilaksanakan sekarang. Still.